Yo, selamat siang Mas Bro. Kita balik lagi di channelnya Riondro. Ini hari ini kita mau review untuk update stok hari ini ya Mas Bro, untuk di bulan Oktober ya. Nanti kita bareng sama teman saya si Mas Baung, nanti dia yang review untuk update stok apa aja sih yang ready hari ini di dealer dan program apa aja di bulan ini. Simak terus videonya, jangan lupa like dan subscribe pastinya Mas Bro. Yuk kita langsung ketemu sama Mas Baung aja Mas Bro. Selamat pagi Lur, salam jumpa lagi saya Baung. Saya salah satu marketing di PT Sembarang Motor. Pada kesempatan hari ini saya mau mengenalkan produk-produk Kawasaki-nya yang tentunya selalu ready di tempat kami. Untuk yang pertama, HW175. Ini tipe SE 175cc. Untuk tipe SE kita ada warna hijau, silver, dan hitam. Dan motor ini dibanderol dengan harga Rp34 juta. Rp34 juta. Belum. Nanti yang mau berminat akan mendapatkan diskon sampai dengan Rp3 juta. Jadi monggo untuk tipe pastinya kita menggunakan SE. Dan kita bergeser ke sebelahnya. Ini W175 Cafe. Ini perbaikan dari W175 SE. Ini sama, 175. Perbedaannya hanya di warna. Ini ada warna kuning, merah, dan hitam. Dan untuk harga Rp35.400.000. Jenengan dapat diskon Rp2.500.000. Sangat besar sekali. Harganya jadi cuma sekitar 33 sekian. Kita bergeser lagi ke kanan. Ini ada The Tracker tipe standar 450, tipe standar. Tipe standar ini hanya dengan harga Rp34.500.000. Dan jenengan nanti dapat diskon sekitar Rp700.000. Bergeser, sampingnya ada The Tracker 150cc. Ini tipe SE. Ada warna grey, biru, dan satunya kuning. Ini harganya cuma Rp36.400.000. Dengan dapat diskon Rp500.000. Bergeser lagi, ke sampingnya lagi ada Ninja SL 250 satu silinder. Ini sangat menarik dan untuk harganya sangat-sangat terjangkau. Ini ada 250 satu silinder, harganya cuma Rp41.500 dan diskonnya sangat besar sekali. Untuk warna putih di diskon Rp5.700.000. Dan untuk warna hijau Rp3.700.000. Jadi dua warna ya Mas. Jadi warna putih dan warna hijau. Kita bergeser ke sebelahnya lagi. Ada 250 Smart K 250cc. Tipe tertinggi kelasnya. Sudah Smart K, jadi kita nggak perlu pakai kunci yang model dulu. Tinggal tempel atau berdekatan dengan motor, kita sudah bisa menyalakan motor dan mematikannya. Di sini harganya Rp78.000. Ini sudah ABS, tipe tertinggi 250cc. Dan untuk tipe Smart K ini atau tipe ABS ini nanti dapat diskon sekitar Rp1.000.000.
samping kirinya seberangnya ada KID G. KID ini dibanderol dengan harga Rp31.600.000. Dan nanti ada dapat diskon sekitar 1.700.000. Ini KID ini masih tipe terendah di 150cc, masih teleskopik. Untuk ringnya belakang 16, untuk depan 19, jadi belakang 16, untuk depan 19. Kita bergeser di sampingnya ada KID GR Extreme, tipe tertinggi di 150cc. Ini dipatok dengan harga Rp38.200.000. Dan untuk Anda yang menggunakan Vivo ini, Anda berhak mendapatkan diskon sekitar Rp700.000. Oke, untuk warna ekstrim atau yang tertinggi di 150 ada warna hijau dan warna oranye. Di sebelahnya ada warna oranye. Ini tipe tertinggi di 150. Dan kita bergeser, ada Versys 250. Ini merupakan produk barunya Kawasaki. Dia mengadopsi 2 silinder, mesinnya sama dengan Ninja 250 FB. Dia tipenya tipe touring, sudah ada bentuknya, ada diri juga. Pelindung tangan juga sudah ada. Ini sangat elegan sekali. Ini cuma dipatok sekitar Rp69.300.000. Tapi untuk tipe ini sementara masih belum diskon. Terus selanjutnya ada KID 230cc. Ini juga produk baru Kawasaki, jalan sing belum lama, sekitar 1 tahun yang lalu. Untuk kali 230 ini dipatok harganya dengan bandrol Rp44.200.000 untuk tipe standarnya. Tipe standarnya ada dua, warna hitam dan warna hijau. 230cc dia masih mengadopsi untuk sambungan masih tabung teleskopik, jadi dia tidak astigmat, masih teleskopik. Dan untuk yang minat dengan tipe 230 ini tipe standar, Anda mendapatkan diskon sekitar Rp3.000.000. Terus kita bergeser di sampingnya, ini juga tipe 230cc. Ini tipe tertinggi dan dia merupakan 230cc off the road. Dan ini dibanderol dengan harga Rp49.500.000. Untuk Anda yang para pesintur, segera pesan tipe tertingginya di 230cc. Bergeser kita ke atas, ini ada penampakan seperti trail zaman dahulu, yang sekitar tahun era 80-an, yang orang Jawa bilang masih enak zaman dulu. Ada W175 PR. Ini juga produk barunya Kawasaki. Ini dibanderol sangat murah, cuma Rp33.200.000. Dan untuk tipe ini jenengan dapat diskon sekitar Rp2.000.000.
Ninja 250 kaki tipe tipe standar, tipe yang biasa. Ini dibanderol cuma 65 juta rupiah. Dan untuk Anda, untuk tipe ini yang berminat, Anda bisa mendapatkan diskon sampai dengan 3 juta rupiah. Untuk tipe standar ini ada warna merah dan warna hitam. Sudah 2 silinder. Oke, demikian tadi sedikit penjelasan dari saya untuk Anda yang berminat. Jangan lupa hubungin saya di 085-227-89-6262. Kering langsung bertemu saya, Vario, Supario, atau terkenalnya dengan Pak Om. Di 085-227-89-6262, insya Allah amanah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Salam sehat selalu.